Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan mempraktikumkan mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Oke, pada depan ini merupakan preparat dari hewan kambing. Oke, ini merupakan preparat dari hewan kambing yang tampak dorsal. Lihat ya, ini tampak dorsal. Nah, tampak kraniumnya di mana? Di sini. Dilihat ya, dari bentukan di tampak kranial ada nih esophagus. Kalau ini tampak kranial, maka ini tampak kaudal. Oke. Kemudian dexter dan sinisternya. Untuk dexter ada di sebelah sini. Dexter sistem pencernaan. Kemudian untuk sinister ada di sebelah sini. Dorsal, kranial, nada esophagusnya, dan kaudal, dexter, sinister. Nanti akhirnya ada ventral. Baik, untuk sistem pencernaan pada bagian dorsal ditandai dengan organ lien yang sedikit menuju ke arah sinister. Kemudian di sebelah sinister itu ditandai juga dengan organ yang tampak lebih tampak atau lebih banyak terlihat, yaitu organ dari gaster yang bernama rumen. Kemudian di dexter bisa dilihat sini, ini dexter dari organ pencernaan, itu ada intestin itu. Oke, lanjut. Baik, untuk sistem pencernaan kita mulai dari organ esofagus, kerongkongan dulu. Dari esofagus ini akan menuju kepada organ gaster, lebih tepatnya ke arah organ rumen. Oke, ini rumen tampak lateral. Kemudian di dalam rumen bisa dilihat di sini. Ini satu preparat. Di sini ada bentukan lapisan dari rumen di bagian medial ini, yang seperti rumput-rumput dan jonjot-jonjot ini. Ini lapisannya bernama pilai ruminis. Oke, setelah dari rumen maka akan menuju kepada retikulum. Ini retikulum. Setelah itu kita lihat untuk bagian medial dari retikulum. Nah, sangat unik sekali. Di sini retikulum pada lapisan medialnya itu berbentuk seperti sel-sel atau seperti sarang lebah. Nah, lapisan-lapisan ini, lapisan medialnya itu bernama cellulae reticuli. Cellulae reticuli. Bisa dilihat bentukan khas sekali dari retikulum. Nice. Oke. Setelah dari retikulum, kan tadi kerongkongan atau esofagus, kemudian rumen, lalu ke retikulum, dan kemudian ke organ yang bernama omasum. Nih, omasum. Oke. Di dalam organ omasum di lapisan medialnya terdapat bentukan lapisan seperti buku-buku lembaran, seperti lembaran di buku ini. Nah, bentukan ini bernama lamina omasi. Lamina omasi. Baik. Setelah dari omasum. Nih, setelah dari omasum sini kita akan menuju namanya organ lambung sejati dari hewan kambing ini. Nih, yang bernama abomasum. Baik, untuk lapisan medialnya dari abomasum bisa dilihat di preparat ini. Ini merupakan bentukan yang bernama plica abomasi. Plica abomasi.
Baik, setelah kita membahas organ kaster yang terdiri dari 4 organ tadi, kita akan membahas mengenai intestin. Jadi setelah dari abomasum, maka makanan akan masuk ke duodenum. Nah, ini duodenum. Nih. Dan duodenum. Setelah dari duodenum akan menuju organ ini yang bernama jejunum. Nah, di organ jejunum ini terdapat organ khas yang bernama limfoglandula jejunalis. Nah, ini loh. Jadi di jejunum itu ada organ yang khas bernama limfoglandula jejunalis. Nah, organ limfoglandula jejunalis dan juga jejunum itu digantung oleh organ atau oleh lapisan yang bernama mesenterium. Nih. Lapisan tipis bernama mesenterium. Oke, tadi ada jejunum, tadi ada duodenum, terus yang berombak-ombak ini adalah jejunum. Langsung dari jejunum akan menuju organ area medial yang bernama ileum. Nih. Nah, ciri khas dari ileum, organ ileum ini yaitu sejajar dan beriringan dengan organ sekum. Ini sekum, ini ileum. Jadi yang kecil ini ileum, yang besar ini sekum. Oke. Nah, dari kan ileum, kemudian makanan menuju sekum. Nah, dari sekum ini akan menuju nih, dari sini akan menuju kolon. Nah, kolon di sini berbentuk seperti bentukan spiral yang bernama ansa spiralis coli. Ansa spiralis coli. Nih, bentukan yang seperti obat nyamuk. Oke. Pada bentukan kolon ini untuk kolon yang masuk ini itu bernama kolon ascendant, dan untuk yang keluar ini itu bernama kolon descendant. Jadi yang masuk ascendant, kemudian yang keluar descendant. Oke, setelah dari kolon kita akan menuju rektum. Rektum, kemudian ke anus, dan makanan dikeluarkan. Sisa makanan dikeluarkan dari tubuh atau defekasi. Sekian untuk organ intestin.